Bertempat di Aula Bayangkari Polres Batubara, telah dilaksanakan kegiatan Latpra Ops Mantap Praja Toba 2018 dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara di Kabupaten Batubara. Dalam kegiatan tersebut, dihadiri Kapolres Batubara AKBP Dedi Indrianto, Wakapolres Batubara Kompol Fansiska Munte, Ketua KPU Batubara Muksin Khalid, Ketua Panwaslu Batubara Ade Sutoyo, Kajari Batubara diwakili Kasih Intel Muhammad Haris, para Kabak, Kasat, Kapolsek, Perwira, dan anggota Polres Batubara yang terlibat dalam operasi mantap Praja Toba 2018. Kegiatan tersebut berjalan dengan lancar, aman, dan tertib. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.